kayak agak lemot nih. 2 VM nyala, enggak kuat ya ternyata. Memori? Memori 8 GB. Mau demo ya? Enggak sih, enggak demo. Ya demo. Soalnya kalau cuman slide enggak terasa. Iya, enggak berasa gimana. Oke, dalam ini. Ya. Oke. Saya akan bawakan ini Python. So far sih saya lahirnya dari awal enggak bukan programmer. Jadi memang dari awal cuman pakai cuman tahu flow-nya aja. Oke, misalkan pakai si udah lihat gitu cara pakainya udah cuman ngerti gitu aja, tapi pernah bikin satu program enggak pernah sama sekali. Nah, pas terakhir tahun 2010 saya ngambil satu sertifikasi itu open security, di situ dijelasin cara membuat exploit tapi dia pakai Python. Nah, dari situ saya mulai tertarik tuh Python gimana caranya. Tapi sampai sekarang juga saya enggak pernah build satu program pun. Jadi saya memang pakai Python cuma buat tools untuk script bantu aja. Jadi mohon jangan expect too much lah untuk yang ini kali ini gitu. Jadi memang cuma sebatas exploit development aja. Sedikit ngulangin, mungkin kita balik lagi ke pemrograman tahun 90-an atau 2000 awal, kita mesti ngeliat memori di awal-awal kalau kita ngomongin buffer overflow. Karena ini kita bahasnya tentang buffer overflow. Salah satu program yang namanya Easy Server itu tahun 2012, tahun lalu Juni, saya iseng-iseng aja sih. Biasanya kita kalau di company saya, di perusahaan kita itu, kita diwajibkan satu bulan sekali research. Jadi apapun itu, ada software apapun, di research aja gitu. Software juga gak terkait software biasa, termasuk yang enterprise, business, web application, yang web-based juga kita research. Nah, terkait bahasan kali ini, itu salah satu software yang kita temuin tahun lalu, itu namanya Easy Server. Itu sebenarnya software untuk streaming dari ada device, terus dia nanti yang convert itu jadi web based, dan itu bisa kita lihat di web. Jadi kita bisa stream. Nah, software-nya itu, converternya itu si server ini. Dan dia software, dia listen di port 8000. Karena dia web, jadi dia mesti provide service kan, dan dia listen di port 8000. Oke, balik lagi. Untuk buffer overflow, ya ini masalah kita zaman dulu kalau kita bikin program juga kita mesti ngelihat memori kan, memori layout, karena zaman dulu memori berapa sih, 16 MB paling gede gitu kan. Jadi kita mesti hati-hati bikinnya biar enggak terlalu enggak makan memori banyak programnya. Nah, untuk salah satu contoh memori layout ini seperti ini. Jadi kalau stack itu tergantung bacanya sih gimana. Kadang kalau di debugger gitu bacanya di sebelah kanan, kadang dia naik ke atas gitu kan. Tapi ini stack drops down atau gimana, itu bahasanya gimana kita ngelihatnya aja kan. Nah, intinya sih kalau stack ya itu tempat salah satu function, kalau di program tempat function kan. Kalau function dipanggil dia pasti ke situ dulu karena tempat sementara. Nah, kalau nanti dia terus grow kan, karena semakin banyak functionnya akan dipakai, dibuang karena less in first out kan dia. Jadi dipakai, dibuang. Nah, terus ada heap. Heap ini yang dinamik. Kalau stack itu lebih naik turun. Kalau heap ini modelnya lebih ke arah garbage. Misalkan kita nge-request image atau nge-request data yang besar, misalkan web gitu ya, dia pasti tak naruhnya di heap memory karena size-nya besar dan lebih dinamik datanya. Di bawah biasanya itu program, dan heap itu naik ke atas ya seiring dengan memory allocation yang dibutuhin berapa. Jadi dia terus naik, kalau stack lebih ke bawah. Jadi semakin habis dia, harusnya makin habis. Karena kalau fungsinya kan sekali pakai buang. Tergantung kalau fungsinya dipakai banyak, ya ada yang dibuang pasti, gak mungkin dipakai terus karena memorinya habis kalau dipakai terus.
Oke, ini salah satu contoh stack buffer overflow. Ini saya ambil dari Wikipedia yang sederhana. Di bagian string copy itu ada copy dari ini bahasanya C ya. Gak jauh beda sih sebenarnya, kalau udah megang Python pasti sebelumnya megang programming sebelumnya, nggak mungkin tiba-tiba ada juga sih yang langsung ke Python sih, ya kayak saya contohnya. Nah, dari string copy ini sih dia ngopi 12 itu ya, jadi ada 12 karakter ke bytes itu. Nah, kalau di stack jadinya gini kelihatannya. Nah, jadi dia paketnya itu ada dua CPU register di stack tuh, kenalnya ada dua CPU register, yaitu EBP dan ESP. Pernah familiar dengan istilah EBP, CPU register, EBP, ESP, EIP dan lain-lain? Belum ya? Oke. Jadi kalau pertama kali function dipanggil itu function charge, itu kan function yang tadi nih, yang foo. Ini foo. Yeah. Nah, functionnya dimasukin ke di dalam stack. Nah, di function di bawahnya itu ketika dia mau manggil berikutnya, si EBP ini udah nge-save alamat dari function yang next function berikutnya. Jadi ketika dia udah save, dia akan naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas, alamat yang di bawahnya itu akan mengacu ke return address, karena dia mau cari abis itu mau manggil apa. Nah, return address ini balik ke function yang berikutnya. Jadi ketika ada di sini ya, dia balik ke main, jadi dia balik lagi ke atas gitu, ngulang lagi. Jadi ketika dimasukin misalkan karakternya kita masukin ABC, kita enter cert, ya dia keluarin ABC gitu. Nah, abis itu balik lagi dia ke function berikutnya kan. Nah, kalau di sini dia di save di return address. Nah, return address ini balik lagi ke atas, jadi dia akan nyatet alamat address di memori yang mengacu ke function char si itu tadi, function foo. Nah, gimana kalau itu kita isi dengan hello misalkan? Nah, dia akan mengisi seperti itu kan. Nah, kalau kita kasih itu masih oke ya, 12 karakter itu cuma 5 karakter fine gitu. Nah, kalau dikasih overflow, dia akan lempar nimpa dari EIP, return address. Jadi dia ketika ini ketimpa, ini ya tadi kan return address-nya di sini. Dia EBP-nya itu buat alamat, dia nyimpan alamat awal kan. Nah, ketika return address-nya ketimpa dengan A, dia bingung balik lagi ke mana gitu. Ya. Nah, ini contohnya ada satu alamat yang memang ditentukan oleh si attacker gitu. Jadi misalnya si attacker alamat ini nanti kita misalkan alamat ini manggil ke function exec-nya di Windows untuk exec apa gitu, misalkan exec kalkulator atau something gitu. Misalkan ya alamat 80C03 ini ya, 3508 ini. Nah, dia tinggal prediksi aja berapa karakter yang dibutuhin untuk menimpa EIP. EIP itu return address untuk balik lagi ke function berikutnya, next pointer kemana gitu. EIP ini kayak polisi nunjukin abis ini kesini gitu. Nah, ketika alamat return address ini berhasil ditimpa, otomatis flow program jadi berubah karena kita berhasil menimpa satu alamat yang memang ini menunjukkan arah selanjutnya kemana gitu. Nah, ketika ini berhasil kita timpa dengan alamat lain, kita bisa tentuin itu mau kemana. Misalkan kita tentuin dengan program kita lagi yang baru gitu, atau script kita yang baru lagi. Nah, ketika ini alamat ini kita timpa dengan alamat yang tertuju ke satu program, satu space di memori yang itu isinya script kita, jadi script kita akan dieksekusi. Intinya sih seperti itu buffer overflow. Jadi kita menuhin stack sampai dia ngelewatin yang namanya EIP di sini tadi. Kalau EIP-nya berhasil kita override, kita tinggal perlu tahu alamat si EIP ini berapa. Dia ditimpa di byte keberapa gitu. Nah, ketika byte keberapanya udah tahu, ya udah kita tinggal timpa 4 byte ini dengan alamat yang menuju ke something di memori, itu istilahnya shell code lah, payload. Nah, kalau udah sampai berhasil ketimpa itu, ya udah kita tinggal jalankan programnya pasti lewat. Kita bisa tahu lokasi yang program yang kita mau eksekusi. Kenapa? Kita bisa tahu tadi kan udah, kalau udah penuh terus kita nentuin posisinya itu, kita bisa tahu posisinya di mana? Posisinya di mana? Bisa. Itu statis atau dinamis? Statis. Kan tergantung sih. Tapi biasanya itu statik karena tapi tiap OS biasanya beda-beda. Misalkan Windows XP, misalkan dia di stack, tergantung memori juga sama tergantung
Win XP service, misalnya XP ya, service X 1, 2, 3 itu bisa beda. Windows Vista beda lagi, 7 bisa beda. Tapi so far sih enggak sih. Kadang kalau ada exploit yang bilang ini Windows Universal, berarti itu static tuh karena dia sama semua gitu. Nah, terus Microsoft tahu nih, oh buffer overflow berbahaya nih kalau model kayak begini. Akhirnya dia bikin protection namanya SEP, Structured Exception Handler. Ini dia mencegah terjadinya crash. Kalau adanya seperti ini ya, program langsung close karena dia udah nggak tahu baca kemana lagi kan. Abis deleted address-nya ketimpa dengan password misalnya A nih ya, ketimpanya dengan A, A itu hexnya 41 kan. Ketika dia timpa dengan 41, program bingung, akhirnya close gitu. Jadinya langsung hilang. Nah, di SP2 Microsoft ngeluarin yang namanya Structured Exception Handler. Modelnya seperti ini sering lihat ya. Ya. Jadi dia gimana caranya ketika ada apa abuse di stack, dia langsung lempar ke exception handler. Jadi proteksi crash-nya gitu ya. Iya, crash-nya tuh enggak kasar gitu lah ibaratnya. Jadi dikasih exception. Nah, exception ini akhirnya mempersulit yang terjadinya buffer overflow ini. Kenapa? Karena dia di-catch sama dia. Jadi ketika ada tertimpa seperti ini, dia akan lempar ke functionnya Microsoft yang namanya exception handler. Nah, ketika dia disimpan di situ, dia akan terus ngelempar ke nih seperti ini jadinya. Dia akan ngelempar terus ke set record berikutnya, terus dia ngelempar lagi. Sampai akhirnya dia kalau udah bisa dihandle sama si OS, dia akan nutup dengan baik gitu ya. Akhirnya keluarnya yang tadi. Keluarnya yang ini. Tapi enggak ada, dan itu mencegah stack di abuse gitu kalau adanya stack ini. Nah, dari proses seperti ini, ketika misalnya stacknya penuh ya, dari atas kita lihat misalkan dia penuh ketimpa, tetap dia ketemu stack ini. Nah, ketika dia ketemu stack, dia kasih kesempatan ke program balik lagi ke function sebelumnya. Masih bisa dihandle nggak? Kalau nggak, langsung ke stack berikutnya. Masih bisa dilakukan kalau terus sampai berapa kali, tergantung si programmer bikin atau si Mike. Kalau jadi dia, kalau saya ini, kalau programmer bikin exception ya pakai exceptionnya programmer. Kalau si programmer nggak bikin, dia ngambil punya Microsoft. Nah, ini terus aja sampai si Microsoft ya memorinya selesai habis, baru dia close. Tapi close-nya grace gitu, nggak bakal hilang gitu. Terus jadi nggak bisa kayak eksekusi pointer berikutnya? Nggak bisa, karena udah dihandle sama dia. Jadinya EIP ini yang tadi ketimpa tidak akan ketimpa karena dihandle sama si exception. Nah, ini kan metode baru lagi nih, berarti gimana cara bypass saya gitu. Saya udah ada di XP, udah ada? Udah, dari sejak SP2. Nah, salah satu researcher tuh berhasil bypass saya. Ya, ini salah satu protection lagi setelah berhasil di bypass. Jadi safe-nya sebelum dia ketimpa, dia akan store dulu. Jadi alamat si safe-nya di store, hasilnya sekian. Kalau ketimpa, hasilnya yang ketimpa itu di store, match nggak? Kalau nggak, buang gitu kan. Nah, ini protection di safe. Terus ada lagi namanya DEP yaitu stack cookies. Pernah tahu data execution prevention di Microsoft? Jadi stack-nya di mark read only, nggak bisa di write, nggak bisa di execute. Sorry, read write, nggak bisa di execute tapi. Bisa ditulis tapi. Bisa, karena kalau enggak program nggak bisa jalan. Jadi seperti itu. Nah, itu udah ada di Vista dan 7. Di XP2 sama 2003 itu udah duluan sebenarnya, dan itu jalannya. Jadi ada DEP itu ada 4 option. Ada always on, always off, opt-in, dan opt-out. Kalau opt-in itu di Microsoft, di XP, dan Windows 7 itu by default. Pokoknya yang desktop-based pasti opt-in. Opt-in itu maksudnya gimana? Opt-in itu maksudnya semua program atau semua proses yang berbasis Microsoft itu di-mark DEP sama dia. Kalau ada software lain, enggak. Kayak misalnya kita install Adobe, terus kita install apa, ya itu kena exploit,
pasti kena gitu kalau misalkan di exploit ya, ada bug atau something. Nah kalau di Windows 2003 itu enggak, itu opt-out. Opt-out itu adalah dia akan mark, jadi whitelist sama blacklist aja nih modelnya. Tahu kan kalau yang tadi itu blacklist kan, apapun yang punya Microsoft di bolehin gitu, di luar itu di blacklist gitu. Sama aja sih whitelist, blacklist dan lain-lain, cuma bad method ngeliatnya aja. Nah proteksi ini makin sulit nih jadinya, karena udah kita mau menimpa EIP, kita dilempar ke exception handler, terus memorinya di mark not executed lagi gitu. Jadi makin mempersulit. Nah ada lagi istilah safe-set, dia juga sebenarnya sama dengan SOAR yang dia di awal, cuman bedanya dia marking satu address. Nah kalau safe-set kalau itu salah gitu, nggak sesuai dengan yang tadi dia bikin di awal, misalkan dia SOAR atau dia metodenya apa gitu, misalnya dia SOAR, soalnya setiap itu beda-beda setiap apa namanya, karena ini ada optionnya di kalau kita compile itu ada safe-set gitu. Misalkan dia SOAR gitu, kalau ininya beda dengan nilai awal dia akan buang. Nah oke, okay. Ini abusing SAC-nya, karena easy server ini jalannya dia pakai SAC, jadi udah gitu kita di stack itu sedikit lagi, nanti kita mesti pakai teknik yang namanya Hunter. Ya ini penjelasannya sampai Ad Hunter juga, cara abuse-nya ya seperti ini. Jadi bikin exception, setelah exception-nya terjadi, kalau exception-nya terjadi kita timpa terus dengan buffer yang lebih besar, exception-nya ketimpa juga. Ternyata Microsoft nggak mikir sejauh itu gitu, jadi alamat exception-nya pun ketimpa gitu. Nah ternyata alamat exception itu ada dua hal. Yang pertama yang tadi ada, dia menentukan alamat SE handler berikutnya, yaitu next set record. Terus di bawahnya ada SE handler. SE handler ini yang handling si exception berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan si ini semua ketimpa, ya semuanya jadi ketimpa gitu, dan kita bisa redirect execution flow lagi dengan menimpa exception handler. Nah, caranya di sini. Ini dia. Jadi kita override exception handler, terus nanti itu akan membawa kita ke next set. Ya kan? Nah, kalau udah dibawa ke next set, kita tinggal tarik itu untuk jump balik ngelewatin exception handlernya. Emang ini kalau di ini agak enggak jelas, nanti di demo aja deh biar lebih clear. Jadi istilahnya gini. Ini juga enggak bakal jelas. Ini aja. Jadi pertama exception handler kick in kan, terus dia langsung stop di current exception handler. Ketika exception handler dapat, kita pakai teknik yaitu namanya pop operate. Itu pop operate itu sebenarnya assembler language ya, ada pop ESP, pop ECX dan something. Itu untuk narik data yang ada di sini, karena dia selalu ada di sekitar sini nih di stack. Kalau exception handlernya ke kick, nah kita butuh alamat untuk tarik pop something ke atas, dia jadi di atas kan, pop terus lagi return. Hilang, jadi yang ini jadi ada di paling atas. Nah kalau udah ada di atas tinggal return. Nah returnnya ini something apapun alamatnya, dia akan balik lagi ke pointer to next set. Nah ketika pointer to next set ini udah tercapai, kita tinggal jump ke Sangkut. Nah nanti mungkin di demonya lebih jelas lagi, soalnya kalau dia ya ini agak pusing. Terus ya gimana? Nah sayangnya di si server ini agak rumit, karena apa, stack yang ada itu kecil untuk kita taruh sebuah program sangkut something atau payload istilahnya itu. Jadi kita mesti pakai yang namanya Ad Hunter. Ya ini sebenarnya satu sangkut kecil aja, tapi untuk nyari alamat shellcode kita somewhere di memory gitu. Jadi dia akan scan dari 0000 sampai FFFFFF. Kalau itu ada, dia akan jump ke sana. Nah, ada 3 kondisi yang mesti terpenuhi untuk Ad Hunter itu jalan.
Jadi yang pertama, apa? Tekniknya apa? Tekniknya gini. Kadang gini, masalahnya ketika kita exploit buffer gitu ya, kita buffer penuh gitu ya, stacknya tuh sedikit yang tersisa di program itu gitu. Cuman ya mungkin cuma 64 byte. Itu nggak cukup untuk payload. Something payload apapun lah. Misalkan ya ada sih yang bikin shellcode kecil gitu untuk execute kalkulator, tapi buat apa gitu kalkulator di execute di remote target gitu, nggak ada gunanya gitu. Dia, kita harus spawn shell ke kita gitu, kita harus dapat command from si target gitu. Untuk dapat command from itu fungsinya banyak yang dipakai kan, ada exec, ada socket dan something itu akhirnya grow gitu, jadi lebih banyak istilah opcodes-nya lah. Nah, egg hunter ini dipakai itu dia cuma 32 byte sebenarnya, shellcode kecil, tapi dia untuk scan satu memory. Satu memory itu dari 0000 sampai FFFF. Nah, shellcode kita itu udah dilempar duluan di awal. Jadi kita lempar duluan, terus kita taruh si karena kalau kita lempar dia pasti masuknya ke heap karena dynamic data kan. Kalau kita lempar somewhere gitu ya, dia pasti masuknya di heap. Nah, pas yang egg hunter kita kirim, kita mesti kasih tag di depan shellcode biar si egg hunter tahu. Oh, kalau ketemu tag misalkan, biasanya yang dipakai wood, ya wood gitu misalkan. Yang ketemu tag-nya wood gitu ya misalkan. Si egg hunter tinggal nyari kata wood. Setelah ketemu kata wood, dia akan cek satu lagi kata wood gitu. Kalau dia udah nemu dua, berarti abis itu shellcode. Dia tinggal mark, berarti abis ini jam ke shellcode. Nah, ketika dia udah jam, ya alamat IP berikutnya menunjuk ke shellcode kita. Nah, itu langsung ke execute. Kalau wood itu wood kayu. WOOT biasa kata wood gitu. Oh. Kalau misalkan main game kan main CS dulu wood. Jadi istilah-istilah itu lah sini. Oke, okay. Enough talking. Oke, ini script untuk kita sebenarnya proses ini melewati beberapa proses. Ada yang namanya fuzzing. Fuzzing itu buat ngirim sejumlah data ke port tertentu atau service tertentu atau function tertentu. Jadi tujuannya buat bikin crash sih. Kita abis itu crashnya itu dilihat gimana, kenapa crash. Nah, ini kebetulan saya nemu di ketika dia ngambil gap karena ini port 8000. Jadi di situ dia karena dia web based ya, dia ngambil buat ngambil ke halaman web streamingnya itu dia pakai gap. Nah, udah nggak perlu jelasin lah ya, semuanya udah pada tahu. Oke, jadi sebenarnya ini cuman ngelempar 41 ke sebanyak 10.000 kali ke
setelah get. Jadi get slash ini harusnya kalau di lognya jadinya get slash a panjang gitu. Yeah. Oke. Okay. Nah, sebentar ini gimana cara ngeluarin virtual box ke situ ya? Programnya ini dia. Oke, udah nyala. Oke. Jalanin. Oh, ini berapa ini? Ada ini nggak? DHCP. Bukan itu lokal ya. Oh. Belum dapat. Belum dapat di virtual box-nya. Bridge pada mungkin perlu matiin. DHCP kan? Iya. Untuk program ini bikin crash. Kalau di program lain belum tentu kayak di Apache nggak mungkin sih. Dari ya, dulu mungkin tahun 2000-an. Udah di patch. Tujuannya untuk ngeliat respon crashnya. Tujuan awalnya. Nggak dapat. Nggak. Dapat IP. Di set manual aja. Oke. 10, 50, portnya 8000.
Coba kita cek di bawah ya. Yang di sini kali gelap. Bedanya immunity sama Oli DBG? Immunity build-nya di Python, Oli C. Bedanya banyak yang lebih senang bikin plugin Python daripada C. Jadinya lebih senang immunity di bagian. Handler dari sini kalau udah tertimpa semuanya, biasanya kalau saya riset gitu, kalau udah ketahuan nih seperti ini, oh dia A nya masuk semua nih, buffer masuk semua, tapi kok IIP nggak tertimpa, kemungkinan besar SEC. Jadi kita mesti lihat di queue itu ada SEC chain. Nah SEC handler itu tertimpa ternyata dengan 41. Nah ini yang mesti kita override untuk membawa kita ke function pointer berikutnya. Nah pointer berikutnya itu kan kita udah handling juga, jadinya kita bisa direct flow-nya dari si X handler ini lempar ke payload atau function yang kita sediakan. Jadi yang nggak ada di program memang kita taruh karena kita mau direct flow execution programnya. Nah ini kalau kita lihat di stack ada di sini. Nah ini berarti kan dia dia akan menunjuk ke pointer to next sec record. Sayangnya ini udah SEH chain atau sec chain terakhir. Jadinya ketika dia mau melihat ke function sec berikutnya udah nggak ada. Akhirnya crash programnya. Nah sebelumnya di atas ini ada lagi. Berarti dia cuma pakai sekali. Iya, dia cuma pakai sekali. Ketika udah crash, gak bisa di handling, dibuang langsung sama dia. Nah, kalau set ininya, setnya kita ikutin, ini follow handler, dia akan ngelempar nih execution flow-nya. Abis ini kemana sih sebenarnya gitu kan? Nah, kalau kita lempar, dia melempar ke set berikutnya, which is nggak ada.
Nah, coba ya kita run. Maksudnya kita bypass ini kan access violation di bawah access violation. Nah, kita pass exceptionnya. Jadi exceptionnya kita ikutin. Dia kemana sih larinya? F9. Nah, ya itunya ketimbangan dengan pasal 1. Karena next-nya adalah ke next set berikutnya. Cuman karena nggak ada, ya udah dia akhirnya redirect ke EIP. Nah, ini yang mesti kita abuse. Nah, cara berikutnya, kita mesti tentuin si asset handler tadi karena sama dengan EIP, karena setelah asset handler dia akan menuju ke EIP. Alamat asset handlernya ini di mana gitu, biar kita bisa nimpa. Karena pasti habis itu dia akan ke EIP gitu. Nah, caranya ada Metasploit bikin satu tools itu namanya pattern create. Ya, ini namanya. Ini untuk mengenerate sejumlah data, contohnya kayak gini. Sekarang kita mau level 5000. Nah, ini ada patternnya. Kalau kita ngirim A aja, gak jelas kan? Karena A di 2000 atau A di 2000 byte, misalkan A di 2000 byte dengan A di 4091 byte, itu di debugger sama aja kelihatannya 4141 juga. Nah, bingung. Nah, akhirnya Microsoft bikin satu tools yang namanya pattern create. Ini dia akan mengenerate sejumlah karakter, tapi ada patternnya gitu. Jadi A0, AA0, jadi ada patternnya. Jadi ketik dan dia ada yang namanya pattern offset. Nah, ini untuk mencari nanti ketika pattern offset ini, ketika EIP ketimpa dengan, atau si asset handler tadi ketimpa dengan sejumlah karakter, itu karakter yang ada di sini, misalkan kita ambil misalkan ini 2W4 byte ya, misalkan 2E W3. Nanti si pattern offset akan ngasih tahu dia ada di byte berapa. Oh, ternyata di byte 3788. Nah, berarti kita kan flow-nya jadinya mengirim buffer sebanyak 3788. Setelah itu pasti kan alamat nextset tadi. Nextset tadi yang kita timpa dengan alamat kita. Pattern itu untuk ganti yang A itu ya, supaya kita tahu posisinya ada di byte berapa gitu. Betul. Ya. Betul. Pattern ini selalu tetap ini. Jadi, itu terus polanya gitu. Iya. Berapa panjangnya gitu. Betul. Jadi ini kalau kita 5000 ini kan, kalau kita bikin 10000 dia akan lebih lain lagi, enggak akan sampai gaya-gaya, mungkin sampai kayak. Oh. Nah, tapi terpola. Jadi si offset akan tahu di mana letaknya. Nanti dilihat di debugger-nya si itu di byte berapa gitu. Iya. Nah, oke, okay. Ini ya, langsung aja. Ini berarti kita dulu. Jalanin lagi. Nah, proses yang nyebelinnya tuh kalau research ini ya ini buka lagi dari awal semuanya. Kalau programnya lama, naiknya nah itu paling nyebelin. Nah, ini kita mesti attach lagi dari awal. Attach. Baik. Ada skeleton 2. Nah, ini udah keisi dengan patternnya. Ya, jangnya tadi kan 041, sekarang diisi ya, pattern jadi ini. Oke, ini yang kita kirim. Nah, ternyata setelah research lebih jauh, dia nggak perlu pakai HTTP method. Jadi kita nggak perlu get, slash, dan lain something. Kirim aja ke port 8000 ternyata crash. Kenapa? Itu sebenarnya menguntungkan. Kenapa? Karena kita ngurangin sejumlah byte. G, E, T, spasi, slash. Nah, itu lumayan makan gitu kan. Nah, itu kalau ternyata pas dikirim itu dia udah crash, itu udah menguntungin kita karena udah ngebuang sejumlah karakter. Belum lagi satu ada HTTP 1.0 dan itu mesti kayak gitu kan sesuai RFC gitu. Nah, kalau pakai yang kedua ini
Nah, kurang tadi tiba-tiba ini kan docking wire adalah ini. Yeah. Nah, kita perlu lihat di sensenya aja. Aduh, kecil banget ya. Shift plus ya. Itu ya. Ini kan kalau bisa kita cari sini, ini karakter apa? Cuman kita bisa langsung copy aja. Ini udah crash ya. Kita lihat di sidechain. Nah, ini alamatnya. Chainnya, okay, ini dia alamatnya 22 something. Ini kalau di research di memory, ini tuh alamat dari thank you.
Sekarang lagi nyari ini alamatnya. Enggak mau ngopi ini dulu. Nah, ini dia kita sudah berhasil lipat di safe chain itu sejumlah tadi 5877 5844 yang konsan tadi. Nah, itu A ke 5844 terus sampai ke safe chain kita berhasil lipat di sini. Nah, ini kalau kita pass exception-nya dia akan langsung execute nih. Dia langsung lempar ke EIP. Nah, kita mesti kasih breakpoint di sini. Di stop dulu gitu. Iya, di break. Jadi kalau ketika kita run dia pause gitu di situ. Oke. Jadi kita pass exception-nya ini the shift F9 pass. Nah, dia berhenti di sini ke hit nih break point-nya. Break point F F1021779. Oke. Apa yang terjadi di sini? Ini kalau kita lihat di stack alamat, oke, dia naik berapa kali? 2 kali ya. Berarti ini naik ke atas nih. Pop itu akan tarik ke atas, kalau push turun ke bawah dari register. Oke, kalau misalkan ini di pop ECX ya, berarti dia akan masuk ke sini. Oke, misalkan kita follow. Sebentar, sebelum follow dia tarik 2 kali ya. 1 2. Terus dia return di ketiga sini. Di tiga ini ada apa sih sebenarnya, kenapa dia kesini? Nah, di tiga ini adalah alamat next set record berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini follow in stack, alamatnya adalah pointer to next set record. Nah, jadi ketika dia return dia akan timpa kesini. Nah, alamat ini yang memang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kita membuat tadi ditarik adalah 1 2 return ya. pop return, tarik balik gitu kan. Oke, kalau kita follow tarik ke atas ya, dia masuk ke ECX kan. Nih kalau terus dia berikutnya masuk ke EBX, tarik ke EBX, terus dia return ke alamat ini. Nah, di alamat ini udah menunggu 90 knock jam ke sini. Oke, kalau kita lihat sini, tak, dia balik ke sini. Nah, inilah egg hunter ini. Kalau kita follow in jam di sini, ini sejumlah egg hunternya. Nah, ini alamat untuk